Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Oke, berjumpa lagi dengan kami di channel Bugi Bangunan ya. Pada video kali ini saya akan membagikan review atau tinjauan rumah hunian ya. Rumah dengan ukuran 9x14 meter ya. Nah, ini model rumahnya ya. Nah, dan sebelahnya ada gapuranya ya. Ini gapuranya ya teman-teman, tapi belum dicat ya. Nah, ini dengan motif batu alam ya, ya. Juga batu alam dinding sahabat dan ya. Kalau untuk pagarnya belum dicat, baru selesai relingnya ya. Kita lanjut ke dalam ya. Ini daun pintunya pintu jati ya. Nah, ini model bakonya teman-teman. Ini ruang tengah ya. Kita masuk ke kamar ya. Ini kamar ukuran 4x4 ya. Kamar depan, ini plafonnya ya. Untuk plafonnya yang dipasang lampu tengahnya ya. Nah, ini kamar yang kedua. Kamar ukuran 4x5 ya teman-teman. Nah, ini model plafonnya sederhana. Oke, lantainya ini granit ya teman-teman, ukuran 60x60. Ini kamar yang tadi. Ini daun pintunya dua ya teman-teman. Kita lanjut ke ini gerbang ya, gerbang untuk ke dapur ya. Kamar juga ya, ini kamar utama ya teman-teman. Ini kamar dengan ukuran 4x5 meter ya. Ada jendelanya 3. Ini pakai lantai keren juga, ukuran 60x60. Ini pakai blend. Ini daun pintu 1 ukuran kurang lebih 80 cm ya. Kita menuju ke meja dapur ya teman-teman. Ini meja dapur. Ini ada corong landscape untuk majikom dan juga untuk kulkas di sini nanti ya. Nah, ini tempat kulkas di sana. Ini tampak dari gerbangnya. Dan polos ya. Itu masih proses pengecatan. Ini masih ada variasi pol ya. Ini belum ditempatin ya. Tapi sebentar lagi udah selesai. Nah, itu yang di atas itu untuk exhaust ya, pembuangan bau kalau masak ya. Di pelapon itu tinggal di ini hidup ya, dia akan menyedot bau-bau aroma masak ya. Oke, ini sekatan kamar mandi ya, supaya nggak kelihatan aromanya, jadi dikasih sekatan seperti ini. Oke, kita masuk ke kamar mandi yang kecil ya. Oke, ini kamar mandi kecil ya, khusus untuk buang air besar ya, dan pakai kloset jongkok. Ini pasangan keramik sampai atas ya teman-teman, dengan ukuran keramik 40x25 ya. Nah, ini itu sampai ya. Ini nanti buat garasi mobil ya. Nah,
ini ada keran dua untuk mesin cuci, juga untuk tempat wudhu ya, atau cuci basuh muka. Ini kerannya ada dua kunci. Ini untuk mesin cuci ya. Satunya itu untuk anaknya pakai keramik lantai agak kasar dengan ukuran 25x25. Nah, kita masuk ke kamar mandi satunya, teman-teman. Ini kamar mandi ukuran 1,5x2 meter ya, teman-teman. Ini pakai bak kamar, keramiknya full sampai atas juga. Dan kita pakai tempat sabun. Pakai kloset duduk ya. Jadi yang sebelah tadi kloset jongkok, yang satunya kloset duduk. Pakai shower juga ya, teman-teman. Oke, itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan bisa untuk contoh atau yang mau bikin rumah